Oke, kembali lagi di my channel. Kali ini kita akan kuliner malam ya. Kuliner malam kita adalah menu nasi goreng. Nah, kali ini kita akan beli nasi goreng yang jarang ditemukan di Blitar ya. Apa itu? Langsung saja kita lihat videonya. Oke, selamat menonton ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Nasi goreng. Oh, nasi goreng cumi hitam. Kita cip yuk. Enak. Lewat kamera depan ya. Kita lihat apa aja yang ada di nasi goreng ini. Ya. Asik ya, warnanya hitam. Ada cuminya yang pasti. Soalnya nasi goreng cumi, ada bawang merah, ada mentimun buat acar, ada sama cabai kalau kurang pedas ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Pertama lihat menunya ya, nasi goreng cumi hitam. Telah ngelihat nasinya unik, warnanya hitam. Setelah dimakan ternyata enak juga. Lokasinya juga strategis, tempatnya juga bersih, recommended ya. Coba kalian datang ke sini. Deskripsi lokasinya ada di video belakang ya, atau video akhir. Tonton sampai habis ya. Alhamdulillah ludes bro, makanannya enak, menarik, perlu dicoba.
cuman sisa cabenya bro, aku nggak suka pedes soalnya. Lokasi tepatnya ini di Jalan Ahmad Yani ya, ada Jalan Sudarmo. Cirinya ada masjidnya, kantor agamanya kabupaten. Baratnya kan ada jalan masuk tuh, itu namanya Jalan Sudarmo. Nah itu masuk aja ke dalam, kira-kira 50 meter kelihatan ya, nggak jauh. Kalau dari SMA 1 ke barat kurang lebih ya 300 meter belok kanan. Oke, kalau dari arah barat ya itu pasti depan Hotel BI itu kan, ke timur dikit ada jalan, nah itu masuk sudah kiri jalan, kelihatan dari jalan yang gede awalnya itu ada tulisannya nasi goreng Jan Oke, pindah di sini, tempatnya bersih, masakannya enak, menarik. Masalah harga itu tergantung selera ya, kalau menurut saya ya masuk akal lah dengan masakannya enak. Oke, terima kasih ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.